Di era teknologi informasi yang berkembang pesat membuat pentingnya data yang terpusat dan terintegrasi. Untuk itu Pengadilan Agama Kasongan kembali beradaptasi dengan meluncurkan beberapa inovasi. Inovasi-inovasi tersebut dapat menunjang kinerja, khususnya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pihak eksternal maupun mengakomodir kebutuhan kinerja pegawai secara internal. Pertama, aplikasi ePanjar. Aplikasi ini memudahkan pihak dan petugas PTSP untuk mengetahui panjar biaya perkara di Pengadilan Agama Kasongan. Aplikasi ini bisa diakses oleh pihak dan petugas secara online melalui website di www.pasrepkasongan.go.id. Di halaman beranda klik ikon ePanjar, Anda akan diarahkan ke aplikasi. Sebelum memasukkan data radius tempat tinggal para pihak, silahkan terlebih dahulu melihat daftar radius di frame yang tersedia. Selanjutnya pilih radius pihak penggugat dan tergugat, kemudian pilih jenis perkara dan klik hitung. Panjar biaya perkara yang harus dibayarkan akan muncul di layar. Kedua, aplikasi Sibadawan, yang merupakan singkatan dari sinkronisasi bank data awan. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan pegawai dalam mengakses berkas kerja dari luar kantor, serta memusatkan penyimpanan berkas kerja penting dan sering digunakan. Inovasi ini dapat diakses pegawai melalui akun Google Drive masing-masing. Dengan adanya Sibadawan, sinkronisasi berkas-berkas kerja pegawai dilakukan secara otomatis. Pada aplikasi ini dilakukan juga pembatasan hak akses, sehingga keamanan data tetap terjaga. Ketiga, aplikasi Silapin. Silapin merupakan singkatan dari sistem layanan pengambilan produk pengadilan. Silapin merupakan aplikasi yang terkoneksi dengan aplikasi SMS notifikasi perkara yang telah ada sebelumnya. Silapin bisa diakses oleh pihak berperkara melalui link yang diterima melalui SMS notifikasi. Pihak berperkara bisa menjadwalkan sendiri kapan ingin mengambil akta cerai dan salinan putusannya. Kemudian datang ke Pengadilan Agama Kasongan sesuai dengan waktu yang telah mereka tentukan. Dengan adanya aplikasi Silapin, para pihak tidak perlu menunggu lama karena dokumen yang diminta sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh petugas. Diharapkan dengan hadirnya ketiga inovasi baru ini, dapat membantu masyarakat mencari keadilan mendapatkan pelayanan yang maksimal, memudahkan pegawai dalam bekerja, serta dapat menjadi penyemangat kami untuk terus berinovasi dalam bertugas, guna memberikan pelayanan prima. Mahkamah Agung, Zona Integritas, BPK, Pasi, PA Kasongan, siap, energi, integritas, akuntabel, profesional.